itu ngomong, jangan diambil sendiri. Ntar kalau kayak tadi itu kamu jatuh gimana? Bentar-bentar jatuh, bentar-bentar. Kayak ginilah susah dukanya itu orang merantau. Itu senangnya cuma satu hari doang, itu pas gajian. Kalau sehabis gajian ya udah menikmati, ya yang ngingetin diri kita ya pulang harus punya tabungan, terus kita jauh dari anak, jauh dari keluarga, itu sangat sakit. Jadi jangan. Hai guys, selamat sore. Aku baru saja pulang ajak nenekku biasa ke lapangan olahraga. Dan dia itu tadi nggak bisa jalan di lapangan, jadi kita cuma apa berjemur terus kita pulang. Jadi di lapangan itu sebentar. Dan ini tadi aku berangkat jam 3:30, jadi nggak terlalu panas. Jadi udah silir-silir lah ya guys. Soalnya biasanya kan jam 3 atau jam 3 kurang itu ya. Jadi panas banget. Kalau tadi itu dia ngajak jam 3:30, jadi itu agak silir-silir lah di lapangan. Mending nggak panas banget. Panas banget guys. Gini ya guys, aku mau cerita ya. Kemarin kan itu tempatku kan sembahyangan, entah ini hari apa, itu 3 hari berturut-turut sembahyangan terus. Kemarin-kemarinnya lagi, dan hari ini itu sembahyangan. Dan apa namanya, terus gini loh, kan sembahyangan ada dua tempat, di meja kecil sama di meja yang panjang. Lah kakekku itu nggak ada di rumah, dia lagi kumpulan. Jadi yang sembahyangan aku sama nenekku. Lah nenekku lagi duduk, aku lagi duduk di bawah, dia lagi duduk di atas. Dia lihat apa itu namanya, lihat lalat guys. Dia mau nepuk nepuk lalat, dia bentar lagi, hampir lagi jatuh. Dan untungnya aku langsung garcep, langsung terpancak. Kalau nggak dipancak, dia langsung udah jatuh ke bawah, udah jatuh, mau jatuh 3 kali. Aduh, aku deg-degan banget guys. Sampai sekarang ini badanku sakit-sakit semua, mungkin karena kaget atau gimana ya. Jadi badannya itu sakit semua. Orang nenekku kan lumayan gede ya, badanku kecil. Lah aku spontan langsung apa guys, bahasa Jawanya itu mancak, mancak posisi kaget ya wis, serentak badannya sakit semua. Sama aku tak omelin, maksudnya gini ya guys, masa bentar-bentar jatuh, bentar-bentar jatuh, bentar-bentar jatuh. Aku takutnya keluarganya atau anaknya kan jauh deh, nggak di sini, otomatis kan kalau misal denger dia jatuh, otomatis kan apa namanya, dia kan berpikiran aku di sini bisa kerja nggak, masa jaga nenek satu aja bentar-bentar jatuh, bentar-bentar jatuh. Tapi emang nenekku itu kalau aku bilangin itu susah banget guys. Jadi langsung seketika tek omelin, maksudnya tek omong, mau ambil apa, kalau mau apa-apa itu ngomong, apa-apa itu ngomong, jangan diambil sendiri. Ntar kalau kayak tadi itu kamu jatuh gimana, bentar-bentar jatuh, bentar-bentar jatuh. Aku yang gak enak sama anakmu, ntar pikiran dia pasti aku di sini tidak baik bekerja, tidak baik-baik bekerja intinya lah ya. Aku takutnya kayak gitu. Dan dia langsung, ya enggak, mengira kamu enggak bisa kerja di sini. Iya kamu yang ngomong, tapi kan orang anaknya kan jauh, dia enggak tahu posisinya. Itu kalau dibilangin susah banget. Jadi kamu ngapain-ngapain itu ngomong, ngapain-ngapain itu ngomong. Lah ya guys, jaga orang, orang maksudnya otaknya ini masih berfungsi, terus dia bisa jalan, tapi itu apa sih ya, jalannya pelan, itu malah yang lebih bahaya guys. Jadi itu ngapain-ngapain itu apa ya, kalau bahasa Jawanya ya karepe kuwi ngapa-ngapa sakarepe derek. Jadi angel-angel diatur, beda karo beda sama kita jaga orang yang bener-bener lumpuh. Jadi kita apa ya namanya ya,
ya dia nggak bisa apa-apa di tempat tidur, beda sama orang yang bisa jalan tapi jalannya susah dan apa ya, tergesa-gesa. Itu yang lebih bahaya, bisa aja sewaktu-waktu bisa aja itu terjatuh. Aku itu kadang-kadang kalau mikir meko, aduh aku pusing mas. Itu tah iya, maksudnya ngomongnya nggak mau ngerepotin aku, nggak mau ngerepotin aku nggak terbiasa dibantu-bantu. Ya, ya emang bener, dia emang dari dulu emang keluarga ini mandiri. Tapi kan posisinya dia itu jalannya susah. Lah buat apa manggil aku ke sini kalau apa-apa mau dikerjain sendiri? Kalau dia jatuh, otomatis aku yang kena. Terus kan biasanya kan kalau jatuh dia nggak mau ngomong ya guys sama kakekku. Lah dia mungkin takut aku ngomong duluan sama kakekku. Lah pas kita makan bertiga itu langsung ngomong sama kakekku, dia langsung ngomong sendiri, tadi aku mau jatuh tapi dipancak sama Lina. Lah terus aku langsung nyaut, iya orang udah dibilangin mau apa-apa itu ngomong, mau apa-apa itu ngomong, jangan ngapa-ngapain itu sendiri. Terus kakekku langsung, ya kakekku ya udah tahu sifatnya sih, ya emang dia nggak terbiasa itu ngapa-ngapain itu dibantu sama orang. Tapi kan udah dibilangin sama kakekku, maksudnya posisi sekarang itu jalan aja susah, apalagi mau apa, bahasa Jawanya itu guys buruni laler laler mbok cilik embuh keti buruni. Aduh gila guys, aku lagi ngemil ya ini Doritos. Ini biasanya aku beli yang cumi tapi udah lama banget itu yang cumi nggak ada di supermarket, jadi aku beli ini yang seadanya. Aku lagi kepengen ngemil ciki-ciki guys, ini rasa apa sih? Salah ambil, ternyata nggak pedes, cuma gurih-gurih doang. Ini bentar lagi aku mau mandi nenek, terus mau apa, ambil ambil jemuran. Nah katanya jemuran ini anaknya cucunya udah pada datang tapi lagi pergi semua. Hari ini aku capek banget, lagi PMS terus ibaratnya ngurusin orang banyak, capek badannya pada sakit semua. Kayak ginilah susah dukanya itu orang merantau. Itu senangnya cuma satu hari doang, itu pas gajian. Kalau sehabis gajian ya udah menikmati menikmati masa-masa bekerja lagi. Nikmatnya cuma satu hari doang. Kalau duitnya dikirim ya udah mongo. Tapi ya semoga aja bisa menyimpan buat masa depan. Jangan apa ya, jangan boros-boros lah intinya, soalnya kita kan kerja di sini capek, jauh dari anak, jauh dari keluarga. Pastinya kalau orang yang udah berumah tangga seperti aku ya guys, itu berat banget lah ya ninggal anak. Apalagi aku sekarang lagi apa ya, lagi ibaratnya hatinya itu bener-bener lagi melo, nggak tahu kenapa, maksudnya tiap hari itu lagi kangen banget sama anakku. Apalagi anakku kan sekarang udah beranjak, mungkin udah lumayan gede ya guys, udah hampir lah ini bentar tanggal 16 ini 8 tahun, jadi dia udah cuek. Jadi kalau ditelepon itu susah banget, kecuali kalau dia minta apa-apa itu baru mau telepon aku. Tapi kalau enggak ya ya cuek, jadi aku yang harus ngerintih-ngerintih. Jadi aku kayak kayak sedih loh, sedihnya maksudnya baru aja kemarin dia bayi, terus tertinggal kemarin aja itu ibaratnya masih aleman, masih apa ya, iyalah aleman sama aku. Tapi sekarang udah beranjak, mungkin beranjak gede, terus juga anak laki-laki, beda aja sama anak perempuan ya, lebih manja. Kalau anakku pas belum tertinggal itu ya guys, manjanya minta ampun, apa-apa nangis, apa-apa nangis. Tapi sekarang udah
ya udah beranjak gede, jadi udah cuek, udah apalah, jadi udah sibuk sama dunianya dia sendiri. Jadi kadang-kadang aku gimana ya, sedih sedih, maksudnya ya sedih sedih aja. Biasanya kan nggak pernah lepas dari aku ya, tapi sekarang dia ya kayak gitulah. Tapi mungkinnya semua orang merasakan ya, yang merantau ninggal anak, apalagi anaknya cowok, pasti merasakan, apalagi udah mau beranjak gede, itu pasti ya cuek. Katanya temen-temenku yang pada ninggalin anak cowok katanya kayak gitu. Ya kayak ginilah suka dukanya orang merantau. Maka dari itu maksudnya ya kalau bisa nabung, terus di sini beli yang secukupnya, ya beli baju, beli buat hiburan ya. Orang kita kan kerja di sini kan capek. Ya merawat diri ya, merawat, ya beli skincare apa-apa gitu ya guys. Tapi jangan terlalu berfoya-foya, soalnya kita itu jauh dari orang-orang yang kita sayangi, suami, anak, keluarga. Pastinya itu sakit banget, guys. Beda banget kalau kalau belum belum menikah lah. Kalau belum menikah masih okay. Tapi dulu aku pas waktu belum menikah juga ya ya happy. Tapi kan sekarang posisi udah beda. Sekarang perantauan yang sekarang kan aku udah menikah, udah punya keluarga. Jadi ya beda aja. Jadi ya aku sebisa mungkin itu setiap bulannya harus nabung, karena ya yang ngingetin ngingetin diri kita ya pulang harus punya tabungan. Terus kita jauh dari anak, jauh dari keluarga, itu sangat sakit. Jadi jangan berfoya-foya. Itu sih buat aku di aku, buat aku sendiri ya guys. Tapi ya ya mungkin pemikirannya orang berbeda-beda, tapi kalau kalau prinsipku itu ya sebisa mungkin kita harus nabung buat masa depan, karena kita merantau di sini itu sangat 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 menyingku, ibaratnya apa ya, ya penuh penuh dengan lika-liku gitu loh guys. Ya udah dulu ya guys, aku mau jemurin ngangkatin baju dulu, terus mandiin nenek. Ya udah dulu ya guys, bye bye.